Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to fuck it. Liga Premier Inggris terkenal paling keras dan kompetitif di Eropa. Hal ini menuntut pemain dan pelatih untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pekan. Di era sepak bola modern, hasil menjadi tolak ukur. Apabila sebuah tim menelan hasil buruk, maka pelatih menjadi orang pertama yang disorot. Hingga pekan ke-11 Liga Inggris, Chelsea masih memimpin klasemen dan diikuti oleh Manchester City. Sementara di zona degradasi ada Burnley, Newcastle United, dan Norwich City di dasar klasemen. Ada satu nama pelatih di Inggris yang selalu menjadi sorotan, yakni Ole Gunnar Solskjaer. Posisi Solskjaer sebagai pelatih Setan Merah memang tidak pernah aman sejak awal musim. Dia dianggap tidak mumpuni menangani tim top seperti Manchester United. Namun nyatanya, Ole masih bertahan di Old Trafford. Beda nasib dengan Ole, ada beberapa pelatih di Liga Inggris yang telah dipecat oleh klubnya pada pertengahan musim 2021-2022 karena tak puas dengan performa timnya. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pelatih Liga Premier yang sudah dipecat. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Yang pertama ada Cisco Munoz. Dia menjadi pelatih pertama yang dipecat musim ini. Watford mengumumkan pemecatan Cisco Munoz pada Minggu 3 Oktober 2021 setelah kekalahan lawan Leeds United dengan skor 1-0. Padahal pelatih berusia 41 tahun tersebut berhasil membawa Watford promosi ke Liga Inggris musim ini. Pada Senin 4 Oktober 2021, Watford resmi mengumumkan Claudio Ranieri sebagai pengganti Cisco Munoz. Claudio Ranieri dikontrak hingga Juni 2023. Melatih di Inggris bukanlah hal baru bagi pelatih berusia 61 tahun tersebut, karena ia pernah menangani Chelsea pada 2000 hingga 2004. Leicester City 2015 hingga 2017. Dan Fulham 2018-2019. Bahkan mantan pelatih Sampdoria itu sempat gegerkan jagat sepak bola kala ia mengantarkan Leicester City menjadi juara Liga Inggris musim 2015-2016. Number 2. Yang kedua ada Steve Bruce. Buruknya performa Newcastle United musim ini tak dapat ditoleransi pihak manajemen. Dari 11 laga yang dilakoni, The Magpies berada di urutan ke-19 klasemen dengan raihan 5 poin. Apalagi di bawah rezim baru Mohammed bin Salman. Tentu Pangeran Arab Saudi itu tak ingin timnya turun kasta, sebab ia dikabarkan sedang mempersiapkan rencana besar untuk musim depan. Newcastle sempat santer diusulkan bakal datangkan Unai Emery untuk menjadi manajer anyar mereka. Namun pelatih asal Spanyol tersebut lebih memilih bertahan di La Liga. Alhasil, pada Selasa 9 November 2021, tim yang bermarkas di St. James Park itu menunjuk Eddie Howe untuk menggantikan Steve Bruce. Padahal pada 2020, Howe menganggur sejak meninggalkan Bournemouth setelah terdegradasi dari Liga Inggris 2 musim lalu. These different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Number 3. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yang ketiga ada Nuno Espirito Santo. Dia didepang dari kursi kepelatihan setelah dipermalukan Manchester United 0-3. Mantan pelatih Wolves tersebut dianggap tak mampu memanfaatkan kualitas pemain Spurs. Terbukti, pemain sekelas Harry Kane baru mencetak 2 gol sejauh ini. Lily White sempat berada di puncak klasemen sebelum merosot ke papan tengah.
Hanya berselang 3 hari, Tottenham sudah menemukan pengganti Nuno, yaitu Antonio Conte. Mantan pelatih Chelsea tersebut dikontrak dengan durasi 18 bulan. Conte melakoni debutnya di Liga Inggris bersama Spurs, kala tim London tersebut bermain tandang ke markas Everton. Hasilnya kurang memuaskan. Pasalnya, Tottenham hanya bermain imbang 0-0 melawan tim yang berjuluk The Toffees tersebut. Number 4. Yang keempat ada Daniel Farke. Dia menjadi pelatih keempat yang dipecat di Liga Inggris musim ini. Berita mengejutkan itu terjadi pasca Norwich City meraih kemenangan perdananya musim ini setelah tundukan Brentford 1-2. Pelatih yang lahir pada 30 Oktober 1976 itu merupakan sosok penting keberhasilan Norwich City juara Championship musim lalu. Dari 3 tim yang promosi ke Liga Premier Inggris musim ini, Norwich City menjadi tim yang bernasib paling malang. Hingga pekan ke-11 Liga Premier, The Canaries duduk di peringkat ke-20. Hasil ini yang membuat manajemen tak puas dan tak ingin mengulangi kesalahan yang sama pada musim 2019-2020, di mana tim yang bermarkas di Carrow Road itu terdegradasi di pekan ke-35. Yang kelima ada Dean Smith. Manajemen Aston Villa resmi berhentikan Dean Smith sebagai manajer mereka setelah menelan kekalahan 1-0 melawan Southampton. Ini sekaligus menjadi kekalahan kelima The Villans beruntun musim ini di Liga Premier Inggris. Padahal Dean Smith membawa Aston Villa ke performa terbaiknya musim lalu, meski akhirnya mereka gagal masuk ke kompetisi Eropa. Steven Gerrard telah ditunjuk oleh Aston Villa sebagai pelatih baru menggantikan Dean Smith. Dan tugas legenda Liverpool itu sekarang adalah mengangkat performa tim yang kini terpuruk di posisi ke-16 klasemen Liga Premier dengan capaian 10 poin.